Ini dia, Pak Asep personil Polsek Cikancung, Polresta Bandung, yang bertugas sebagai babin yang sangat ramah, selalu menyapa warganya dengan humanis. Setiap tugasnya, piawai dalam menyelesaikan problem solving di wilayahnya. Astagfirullahaladzim, tukang parkir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, udah tahu tentang kenaikan BBM sekarang? Iya Pak, udah tahu. Kumaha Bapak Polisi, salusi. Pemerintah menaikkan harga BBM itu untuk subsidi tersebut untuk tidak dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas, dan subsidi tersebut harus memihak kepada masyarakat kecil, tukang ojek, nelayan, transportasi umum yang sifatnya memihak kepada masyarakat kecil. Terus solusinya gimana Pak? Solusinya yaitu harus sabar, tawakal, dan bekerja keras. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Sanguduk, sangukening. Waalaikumsalam. Saya lagi mencari yang namanya Adang. Kalau di sini banyak yang namanya Adang. Adang aja, Pak. Oh, itu mah Adang sana. Rumahnya. Oh, rumahnya yang jelas, Pak. Bukan paket. Saya mau ngasih paket. Oh, paket atas nama Adang, Pak. Di sini banyak yang namanya Adang. Adang aja, Pak. Itu anak saya. Bentar saya panggilin. Dang. Ya, Pak, ada apa, Pak? Kamu pesen paket, Dang. Ah, paket. Ini paket saya. Bentar dulu, kamu tuh jangan dikit-dikit. Saya pengen lihat dulu isinya. Enggak bisa kamu teh, harus bayar dulu. Kalau udah dibayar bisa. Nanti saya tanggung jawab yang bayar. Betul, tanggung jawab. Udah, sini paketnya, Bapak saya udah tanggung jawab. Wah, ini betul, ini sepatu, Pak. Pak, bayar, Pak. Ah? Ah? Ah, ini paketnya balik lagi. Enggak sesuai. Ya, bisa kamu teh sendiri, Pak. Penipuan ini mah. Enggak bisa, Pak. Bapak udah manggil saya penipuan, itu penyamaran nama baik, Pak. Mana uangnya bayar, ini udah dibuka tahu. Jangan, Pak. Ini udah dibuka. Saya bayar setengahnya ya. Kan 200. Apa itu dibayar 100.000? Wah, saya ngomongkan 100.000. Enggak bisa. Saya mau lapor polisi biar masuk saya. Ntar kamu ini. Bisa kamu teh itu. Nah, Bapak polisi itu. Papa sini, Pak. Eh, kamu ya yang tadi ya? Adang anak saya pesan paket. Masa saya pesan sepatu bola datangnya sendal sama sepatu? Saya udah dituduh penipu, Pak. Saya tuh pesan paket dari online. Harganya 200.000, sepatunya sepatu bola. Harganya kan 200.000, karena tidak sesuai saya bayar 100. Udah daripada ribut ya. Nanti saya tambahin 100, dari Bapak 100, dari saya 100, oke? Okay? Nah, makanya kalau beli online harus hati-hati. Lebih baik belanjanya di seputaran kita saja, agar perekonomian di sekitar kita juga akan lebih baik. Bentar. Halo Pak, ini paket Bapak sudah sampai. Oh iya, itu paket saya. Oh, Bapak sudah pesan paket. Pokoknya mah polisi di sini mah melindungi pisan, melayani pisan, dan mengayomi pisan. Polisi di sini mah presisi pisan. Polresta Bandung presisi. Selalu disalahkan orang, padahal kerjaku sebagai